السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin Puji syukur kita haturkan hanya mil Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehingga kita dapat merasakan iman dan takwa dengan sempurna. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Sahabat Dokasta yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu surah Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat Bukanlah orang yang pandai berkelahi Tapi apa orang yang kuat itu menurut Rasulullah SAW Disebutkan Innamasyadidul ladi Yamliku nafsahu indal godob Yakni orang yang bisa menahan dirinya ketika ia marah Marah adalah sifat syaitan Marah adalah induk dari semua perbuatan dosa Orang membunuh, orang mencela gara-gara dia marah. Oleh karenanya, is, oleh karenanya marah itu adalah sifat syaitan yang wajib kita jauhi selama lamanya. Sebagaimana so, kita bisa melihat di zaman zaman Nabi Nabi Ayub dia bersabar ketika ia ditimpa penyakit kusta. Nabi Muhammad dia bersabar ketika para kafir-kafir orang Kais, orang Quraisy dia menyiksa menyiksanya di setiap harinya. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa menjauhi sifat marah. Yang mana sifat marah ini adalah induk dari perbuatan-perbuatan jahat. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, ada sebuah perkataan yang saya nukil dari Imam Syafi'i kesuksesan itu bukanlah diambil dari bersantai-santaian tapi kesuksesan itu diambil dari rajin dan semangat. Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.